Mahkamah Agung menganulir hukuman mati mantan Kadiv Propam Polri Verdi Sambo atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Vonis mati Verdi Sambo tersebut gugur menjadi hukuman penjara seumur hidup. Mahkamah Agung menganulir hukuman mati kepada mantan Kadiv Propam Polri Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Vonis mati kepada Verdi Sambo tersebut gugur menjadi hukuman penjara seumur hidup. Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan atas kasasi yang diajukan Verdi Sambo pada Selasa 8 Agustus 2023. Mengenai putusan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara. Mahfud MD menjelaskan, putusan vonis Verdi Sambo di tingkat kasasi itu sudah final. Mahfud MD menegaskan negara ini adalah negara hukum. Kemudian, MA juga sudah memutuskan vonis yang dijatuhkan terhadap Verdi Sambo. Menurutnya, seandainya negara boleh melakukan upaya hukum, maka hal itu yang akan dilakukan. Demikian informasi terkini Syedara Lun, saksikan terus berita lainnya di kanal YouTube Serambi News, website dan Facebook serambinews.com.